Coba tadi nggak ada satpam ya, Dek. Bisa kali laku 30 box. Sampai malam gini cuma kejual 7. Sabar, Mas. Namanya juga baru mulai. Butuh proses. Ya udah, aku tidur duluan ya. Udah lama ya kita nggak ketemu semenjak kamu putusin aku. Kamu jualan ini sekarang? Suami kamu kemana? Dia lagi. Kamu nggak apa-apa kan? Dulu kamu putusin aku karena akunya belum siap. Pas aku udah siap, kamu udah nikah sama yang lain. Tapi aku gak rela kalau kamu habis nikah panas-panasan jualan kayak gini. Gak apa-apa koran. Lagi pula ini kan keputusan aku. Aku juga ikhlas jalaninnya. Aku boleh bantu kamu. Mungkin aku bisa pinjemin dana buat kamu. Ya udah gini aja. Kamu bisa hubungin aku kesini. Nanti aku coba omongin di kantor, siapa tahu di kantor butuh vendor makanan untuk acara di kantor. Jadi aku bisa pakai usaha kamu. Gimana? Oh iya, aku ambil 3 box ya. Untuk aku bawa. Kasih ya, Ran. Maaf ya, Dek. Aku kebelet banget tadi. Ya. Gimana? Udah laku berapa? Alhamdulillah. Udah ada yang beli lagi? Iya, 3 tadi ada orang baik nggak minta kembalian. Wah, alhamdulillah. Ya udah, lanjut jualannya. Tapi tadi ada satpam nyuruh kita pergi soalnya kita nggak punya izin. Oh, jadi itu alasan muka kamu cemberut gitu. Ya udah, kita pindah ke tempat lain aja. Insya Allah rezeki mah ada aja jalannya. Wah, emang jago banget kamu masaknya, Dek. Iya,
Jadi gampang masaknya kalau pakai kompor hot. Cepat masaknya karena apinya besar dan merata. Iya, ya udah. Aku keluar dulu ya, nyari info buat beli ayam murah. Hati-hati ya, jangan lama-lama. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mas? Aku dapat tempat jual ayam murah. Agak jauh dari biasanya sih, tapi ini murah banget. Nih. Wah, seger ya, Mas, ayamnya? Iya. Ya udah, kita makan dulu yuk. Mas. Ya. Beneran enak. Nasinya. Ini enak banget loh. Ini kan nasi sisa jualan kita kemarin. Ya berarti kamu tuh masaknya juara banget ya. Mas, aku ada ide. Gimana kalau jualan kita yang gak laku hari ini, kita kasih aja ke orang yang membutuhkan. Kayak pengemis, tukang sapu jalanan, pemulung, pengamen, kayak gitu. Aku tuh pernah ngelakuin apa ya? Sampai Tuhan ngasih aku tuh istri kayak kamu. Ide kamu barusan tuh keren banget deh. Ya, aku setuju. Pak, silakan. Itu yang terakhir, Dek. Iya, Mas. Cuman aku 4 dari 25 box ya. Kalau kayak gini terus kita jadi kayak lembaga sosial. Insya Allah ada jalan, Mas. Pasti. Yuk, semangat. Semangat. Aduh, bentok deh. Hati-hati. Eh, Dek. Dek. Ayo. Bisa? Tunggu, Mas.